Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Baik, sudah pukul 10. Kita mau mulai aja nih, Pak Yoga. Ya, gimana? Mau dimulai atau nunggu 50% dulu yang masuk? Ini pesertanya masih 35, oh Baru ya. 35. Kita coba tunggu 5 menit lagi lah, Pak ya. Iya.
Oke, sudah 46 yang gabung nih, Pak Yoga. Kita tunggu 4 lagi lah ya. Ya, pas 50. Baru kita mulai. Oke, udah jam 10 lewat 5. Kita mulai aja kali Pak Yoga ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara kali ini. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat pagi untuk Pak Leo, editor insif jurnal formatif yang sudah luar biasa sekali merumuskan acara sebagus ini. Kemudian juga teman-teman tim editorial dari formatif. Ini ada siapa nih yang sudah on? Ada Pak Giri, ada Bu Irnin, ada Paul ya di YouTube ya, Paul. Kita rekan lainnya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen dan juga para mahasiswa yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan membahas jurus jitu publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Yoga Budi Bakti. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu nih sama Pak Yoga ya. Oke. Baik, ini adalah CV dari Pak Yoga Budi Bakti. Beliau adalah seorang editor in chief, kemudian juga managing editor, reviewer, dan lecturer. Beliau juga seorang dosen di Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Baik, saya bacakan profil pribadi dari Pak Yoga. Beliau lahir di Purworejo tanggal 24 Maret 1988.
Nah, ini nomor HP-nya di 0897-1633-013. Nah, ini kalau nanti mau ada yang konsul tanya-tanya ke Pak Yoga ya, atau mau ngundang jadi pembicara, ya bisa hubungi ke sini ya Pak Yoga ya. Boleh, boleh. Kemudian ada emailnya juga di baktiyoga.budi@gmail.com. Kemudian beliau tinggal di Kabupaten Bekasi. Nah, latar belakang pendidikan beliau yaitu beliau adalah sarjana pendidikan fisika dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan magisternya untuk pengukuran dan evaluasi juga di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian untuk riwayat pekerjaannya, pada tahun 2010 sampai 2012, beliau merupakan seorang guru fisika di SMKN 29 Jakarta. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2014, beliau menjadi guru IPA di SMP 2 IAS Porbi Jakarta. Kemudian dari 2014 hingga sekarang, beliau menjadi dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mau mencari Bapak Yoga itu carinya di Universitas Indraprasta ya Pak ya. Yeah. Jangan di SMK atau SMP. Dia sudah menjadi dosen sekarang. Oke, untuk bidang kajian penelitiannya, sini adalah pendidikan dan pengajaran fisika, kemudian pengembangan instrumen, evaluasi pembelajaran, asesmen, dan media pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu mencari nama Bapak Yoga di Scholar atau di pengindeks lain, situ Bapak Ibu akan melihat ini adalah lingkup penelitian dari Pak Yoga. Kemudian Pak Yoga ini adalah seorang editor dan reviewer tadi kan. Nah, dia merupakan seorang editor in chief di jurnal Navigation Physics. Nah, kemudian untuk di jurnal formatif, beliau ini merupakan managing editor. Formatif ini terbitnya bulan kapan aja sih, Pak Yoga? Dua kali dalam setahun saat ini. Oh, dua kali dalam setahun. April dan September. April dan September tuh. Jadi buat Bapak Ibu yang mau submit naskah di bulan April dan September, jangan sampai ketinggalan tuh. Dan perlu diketahui juga bahwa jurnal formatif ini sekarang sudah menempati peringkat Sinta 2. Oh, luar biasa sekali. Dan ini pencapaian yang sangat baik sekali ya. Kemudian, Pak Yoga ini juga seorang editor di jurnal Wacana Kependidikan dan reviewer di jurnal JIP, IRIP, EDIMAS, dan Orbita. Nah, untuk penelitian dan APDIMAS, di sini bisa kita lihat sudah banyak sekali yang diikuti oleh Pak Yoga. Ada hibah PKPT Dikti tahun 2019, kemudian juga ada hibah PKM-nya, kemudian ada hibah PKPT Dikti tahun 2019 yang sesi keduanya ya, tahun keduanya. Gitu. Nah, jadi untuk penelitian dan APDIMAS ini Pak Yoga memang sudah tidak perlu diragukan lagi lah. Kemudian ini untuk buku dan hakinya, untuk buku Pak Yoga telah menulis buku dengan judul Manajemen Laboratorium Fisika. Nah, ini terbit kapan ya Pak Yoga? Tahun 2019 terbitnya. 2019. Ya. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya ada teori, konsep dan praktik pembelajaran flip classroom. Kali ini tahun berapa nih Pak? Tahun 2020 baru. Tahun baru ya. Nah. Yang terakhir ini praktik pembelajaran online. Sama 2020. Sama baru juga. Oke, mungkin Bapak Ibu yang berminat dengan buku yang ditulis oleh Pak Yoga sendiri tadi kan udah tahu nomor teleponnya tuh, bisa langsung hubungin tanya Pak. Ini saya mau bukunya di mana nih dapatnya? Silahkan langsung hubungi beliau. Nah, kemudian untuk HKI, ini ada video animasi pembelajaran fisika, juga modul praktikum berbasis saintifik. Ya. Nah, untuk publikasi artikel, karena kebetulan hari ini kita juga membahas tentang jurus jitu mempublikasikan
artikel di jurnal nasional terakreditasi, maka jangan heran kalau publikasi Pak Yoga nih, Bu. Saya bacanya sampai gemeter ini. Banyak banget. Oh, dari tahun 2018 ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada 9 publikasi. 9 publikasi dalam setahun ya Pak Yoga ini. Luar biasa. Kemudian di tahun 2019 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 publikasi. Dan yang baru di tahun 2020 ini, mentang-mentang lagi pandemi, Pak Yoga kayaknya ngegas banget deh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, 12. Udah 12 publikasi. 2020 belum selesai, deh. Publikasi udah 12. Luar biasa sekali, kan? Nah, makanya ini mungkin nanti kita bisa sharing-sharing gimana bisa produktif sekali di tahun yang ya sekarang kan pandemi gitu, tapi bisa produktif seperti ini, dan jurusnya gimana nih bisa sampai publikasi gitu, karena kalau bikin doang nggak dipublikasi ini kan juga percuma gitu loh. Maksudnya jadi kita buat nggak ada kebermanfaatan, orang nggak tahu apa yang kita tulis manfaatnya nantinya gitu ya Pak Yoga ya. Nah makanya di sini kita akan bahas mengenai itu. Oke, mungkin nggak perlu lagi berlama-lama ya, kita langsung saja panggilkan Pak Yoga yang sudah standby nih dari tadi ya, untuk menyampaikan materi terkait jurus jitu ya, jurus jitu publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi gitu ya. Oke, silakan pada Pak Yoga, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Niki Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu peserta workshop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau nggak salah ini pesertanya ada mahasiswa, guru, ataupun dosen gitu kan. Mungkin ada juga master jurnal di atas saya yang juga ada. Banyak para master-master jurnal yang sudah malang melintang di dunia publikasi artikel ilmiah. Oke, hari ini kita akan membahas workshop hari ketiga itu, workshop sesi ketiga itu tentang strategi publikasi jurnal, publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Ini jelas tadi Mas Ter. Pak Niki, biar saya nanti nge-share screen ini, Pak. Oh, iya. Yeah. Oke. Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya. Oke, jadi untuk sesi ketiga ini, kita akan bicara mengenai strategi publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Nah, pada sesi pertama kita sudah belajar mengenai bagaimana menggunakan tools-tools untuk membuat sebuah artikel hingga melakukan submission di sebuah jurnal. Kemudian pada hari kedua, pada sesi kedua telah dipelajari dengan Pak Ari Irawan itu tentang bagaimana membuat naskah artikel dari tahap abstrak hingga sampai tahap preference atau daftar pustaka. Oke. Kalau pada hari sesi ketiga, kita akan bicara tentang strategi memilih publikasi. Pertama, dalam publikasi artikel di jurnal itu, ada beberapa kategori yang pertama jurnal nasional tidak terakreditasi, ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional, internasional bereputasi, terindeks Scopus ataupun PWAS. Nah, kita akan bicara di tingkat nasional terlebih dahulu. Nah, kalau bicara kita nasional tidak terakreditasi, biasanya itu lembaga peindeks minimalnya adalah Google Scholar, gitu kan.
Nah, makanya kita harus punya namanya Google Scholar. Kemudian di jurnal nasional terakreditasi, bagaimana kita tahu jurnal nasional ini terakreditasi atau tidak? Nanti kita akan pelajari. Nah, materi workshop hari ini kita akan bicara pertama akun apa saja yang harus dimiliki oleh seorang author sebelum melakukan proses submission. Bagaimana strategi mempersiapkan seluruh item atau seluruh bagian sebelum melakukan proses submission. Bagaimana proses submission yang berkualitas pada sejumlah jurnal. Ibaratnya kita akan bahas cara mensubmit artikel agar bisa lolos hingga publish di jurnal yang kita tuju. Nah, pada yang pertama, ini sebenarnya sunnah yang nggak wajib ya, akun apa yang harus dimiliki sebelum proses submission. Nah, pada hari ini materinya itu seperti ini. Jadi kalau kita bicara akun penelitian, itu minimal kita ada beberapa yang wajib kita miliki. Apalagi sebagai seorang dosen, boleh guru, ataupun mahasiswa, itu ada akun Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah pengindeks dasar atau melacak jejak digital publikasi kita. Jadi semua publikasi kita yang online itu akan terlacak di Google Scholar. Nah, kemudian ada juga namanya pengindeks Sinta. Nah, Sinta ini mengindeks seluruh penelitian kita, baik itu publikasi artikel, baik itu buku, baik itu HKI, baik itu artikel di nasional, artikel di internasional, proceeding itu semua akan terlacak di Sinta. Kemudian ada juga pengindeks lainnya, ada ORCID, ORCID ID, kemudian ada Pablos, ada ResearchGate. Jadi semuanya ini adalah daftarnya gratis. Nah, yang pertama itu kita harus punya Google Scholar. Ini syarat sunnah sebelum kita mensubmit sebuah artikel. Nah, pada tahap kedua itu adalah persiapan submit artikel. Ini ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang author sebelum mensubmit artikel ke sebuah jurnal. Yang pertama adalah draft artikel. Nah, draft artikel ini wajib gitu kan. Kalau kita ingin mensubmit ke sebuah jurnal nggak punya artikel, apa yang mau disubmit gitu kan? Nah, intinya kita punya draft. Nah, draft artikel di sini dipastikan adalah artikelnya sudah sesuai template jurnal tujuan. Jadi sesuai template jurnal tujuan, kemudian ikuti gaya lingkung jurnal tersebut, sesuaikan baik bentuk huruf, bentuk cara menulis tabel, ukuran huruf, dan sebagainya. Dan pastikan artikelnya itu adalah blind review, artinya itu tidak ada informasi, baik itu penulis, informasi nama author, ataupun nama afiliasi lembaga, ataupun nama, baik nomor handphone, ataupun email. Jadi benar-benar artikelnya itu adalah kosong gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah cover letter gitu. Nah, ini harus ada nih. Cover letter ini sebenarnya sering sekali dilewatkan oleh beberapa author dalam mensubmit sebuah artikel gitu. Jadi ibaratnya itu cover letter itu surat pengantar ke editor bahwa kita ingin mensubmit ke jurnal tersebut. Nah, sebenarnya ini kalau di OJS itu Open Journal System itu tidak ada tanda bintang, jadi boleh dilewati. Tapi ini menjadi titik penting bahwa kita itu bisa menghargai editor di situ. Kemungkinan besar diterima itu kemungkinan ada seperti itu. Kemudian file ketiga adalah title page. Nah, ini tentang informasi dari artikel dan author dari sebuah jurnal tersebut. Oke, kita akan bahas dari draft dulu ya. Draft artikel. Saya akan contohkan draft artikel. Jadi kemarin kan kita sudah sama Pak Ari Irawan sudah dibahas tentang membuat artikel ya. Ini saya akan contohkan artikelnya. Nah, ini sebuah artikel ini. Nah, artikel ini udah komplit gitu, udah sesuai template misalkan. Nah, ini misalkan ada judul, ada informasi penulis, ada abstrak, ada introduction, kan? Kemudian ada metode, ada research and discussion, kemudian ada
conclusion dan ucapan terima kasih sudah referensi. Seperti itu. Nah, ini syaratnya. Jadi, pastikan kita punya artikel atau draft yang sudah sesuai dengan template jurnal tujuan kita. Nah, di sini kan masih ada informasi author ya. Nah, informasi author ini kalau kita sebelum submit ini harus dihapus dulu, dihilangkan gitu. Dihilangkan. Nah, dihapus. Alamat email juga dihapus. Jadi benar-benar tidak ada informasi penulis pada artikel tersebut. Itu contoh seperti itu. Oke, jadi pastikan artikel kita itu hanya ada isinya saja, tidak ada nama author ataupun informasinya. Itu yang pertama, draft artikel. Oke, kita lanjut dulu cover letter nanti. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana sih mencari jurnal sesuai bidang ilmu gitu. Nah, di sini itu kita udah punya nama Sinta gitu. sinta.reflectblind.go.id. Jadi kalau kita Bapak Ibu atau teman-teman seluruh adik-adik mahasiswa ingin mencari jurnal, silahkan buka nama Sinta Respect atau Sinta Respect Brain sekarang .co.id. Nah, nanti saya akan contohkan cara mencarinya. Nah, di sini itu ketika kita buka Sinta, kita cari klik source gitu. Setelah sumbernya apa? Dari jurnal. Nah, dari sini itu akan keluar seperti ini pada gambar di bawah ini. Itu dari kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, artinya kalau nama-nama jurnal yang kita tuju ada di kategori Sinta 1 sampai 6 itu dikatakan sebagai jurnal nasional terakreditasi. Nah, kalau tidak ada nama jurnal di kategori Sinta 1 sampai 6, maka dikatakan jurnal nasional tidak terakreditasi. Oke, saya akan contohkan, mohon izin. sinta.respectblind.go.id. Jadi seperti ini. Nah. Agak lama sebentar. Oke, tampilan seperti ini halaman Sinta gitu kan. sinta.respectblind.co.id. Nah, di sini kita bisa tahu tentang seluruh publikasi baik itu artikel ilmiah ataupun di jurnal ataupun di proceeding yang terindeksi ke Scholar, Scopus ataupun Web of Science. Nah, di sini juga bisa lihat kita informasi tentang afiliasi kita, universitas kita pada peringkat berapa di secara nasional. Oke, kita cek di sini source, kita cari jurnal. Tadi yang saya contohkan tadi, nah ini akan muncul kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Oke, misalkan kita ingin mencari tentang jurnal pendidikan gitu, secara umum gitu kan. Nah, ini kan muncul. Nah, ada pendidikan IPA, ada cakrawala pendidikan. Nah, ini kan ada tulisan kategorinya, ada S1 berarti Sinta 1, ada Sinta 2. Nah, misalkan kita mau submit ke Sinta. Misalkan kita kliklah jurnal ini nih, jurnal JPPF Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita cari, kita klik aja. Nah, misalkan kita pengen lihat lebih lanjut, kita bisa kunjungi websitenya. Kan sini ada klikan website nih, sebelah kiri ini ada website, klik website.
Nah, di sini kita akan tahu tentang informasi jurnal tersebut dari terbitannya, dari fokus and scope, dari apapun. Jadi itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ke materi tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau buat teman-teman dosen ataupun yang sudah biasa submit di jurnal nasional, nah mungkin bisa mulai submit ke Sinta 2 atau Sinta 1 gitu kan. Kalau buat teman-teman mahasiswa itu kan kalau masih mau belajar nulis jurnal itu kalau memang belum berani ke jurnal nasional terakreditasi boleh belajar dari jurnal nasional tidak terakreditasi dulu, naik ke tahap jurnal Sinta 3 sampai Sinta 6, ketika sudah mulai banyak publikasi naik ke Sinta 2 atau Sinta 1. Jadi jangan pernah kita berpikir kita belum pernah nulis atau saya mau terbit di Scopus gitu atau terbit di Sinta 1 gitu, itu boleh gitu. Tapi ukur kemampuan kita, apakah kita sanggup untuk publikasi di jurnal tersebut. Terus seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kita udah baca tentang info tentang jurnal gitu. Saya akan mencontohkan, misalkan saya akan membuka jurnal formatif gitu. Oke, ini jurnal formatif. Saya ambil contoh jurnal formatif, jurnal yang kita kelola. Nah, misalkan jelas jurnal kimia pendidikan IPA, berarti yang bisa masuk ke jurnal ini adalah artikel-artikel yang berhubungan dengan pendidikan MIPA. Jadi kalau ada artikel berbau tentang pendidikan sosial ataupun ekonomi, itu tidak bisa masuk sini karena tidak masuk dalam fokus and scope gitu. Nah, kita juga harus tahu nih, cari informasinya. Formatif ini terbitnya berapa tahun? Itu kan baca-baca di sini, oh formatif ini mulai tahun Maret 2020, itu adalah terbitannya adalah ini full Inggris, jadi hanya menerima artikel berbahasa Inggris gitu kan, dan sudah terakreditasi Sinta 2. Jadi kita cara mencari info jurnal di situ, karena sekarang udah semuanya by online, itu informasi itu udah tidak terbatas lagi gitu, kita bisa mengakses seluruhnya. Nah, kemudian pastikan yang namanya jurnal itu ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Jangan sampai kita udah submit, udah mau publish, ketika ditagih biaya kita nggak mau. Padahal di situ udah jelas ada keterangan publikasi fee-nya berapa. Contoh ya, di mana kita bisa mencari informasi publikasi. Nah, di sini bisa kelihatan, baca-baca di sini. Nah, di sini ada namanya publication fee gitu kan. Nah, kita klik. Oh ternyata formatif di sini untuk biaya submission-nya atau biaya daftarnya atau biaya masuknya untuk submit artikel itu gratis. Tapi kalau dia diterima naskahnya, kemudian dipublikasi, itu ada bayar sekitar 1 juta rupiah. Itu seperti itu. Jadi kita jangan heran, jangan kaget ketika tato dan ditagih bayar. Karena emang semua informasi biaya itu pasti akan di-upload oleh pengelola jurnal di webnya masing-masing. Jadi kita harus baca-baca dulu. Kalau kita nggak, ya biasanya tarif publikasi itu ada yang gratis, ada. Kemudian tarifnya itu mulai dari Rp250.000 sampai Rp350.000 untuk satu artikel. Dari Sinta 3 sampai Sinta 6. Kalau udah Sinta 2, Sinta 1, kalau ada yang berbayar itu biasanya paling rendah itu 1 juta, di atas 1 juta pokoknya itu seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu. Oke, itu tentang informasi jurnal. Nah, kita lanjut kembali. Nah, akun-akun apa yang harus dimiliki? Tadi udah kita bahas, kita harus punya Sinta. Kita harus punya Google Scholar. Ini minimal lah punya Google Scholar. Punya Pablon atau punya Orchid ID. Itu kita harus punya, semua itu daftar gitu kan. Register, daftar seperti kita mendaftar email seperti biasa aja gitu kan. Jadi ibaratnya itu semua publikasi kita itu akan terekam gitu, jejaknya.
Jadi kalaupun kita kehilangan berkas atau apa, semua itu sudah terekam secara online atau secara digital. Jadi kita, nah, yang perlu diperhatikan karena semuanya terekam secara digital, jangan pernah kita mensubmit satu naskah ke dua jurnal gitu. Misalkan kita submit ke formatif gitu. Nah, di formatif lama banget nih nggak publish-publish gitu kan. Nggak ada keterangan. Akhirnya karena udah putus asa, submit ke jurnal lainnya. Karena itu di jurnal lainnya publish, di formatif publish. Namanya double publish. Nah, itu tidak boleh. Namanya plagiasi kan seperti itu. Jadi harus sabar. Yang namanya ngirim artikel itu, nggak bisa hari ini ngirim besok keluar gitu kan. Ada dasarnya. Itu seperti itu. Itu ya. Nah, kita akan bicara bagaimana cara mensubmit artikel yang berkualitas agar bisa dipublikasikan di jurnal gitu. Nah, saya kan pakai akun dari Formatif ya kan. Pertama, kalau kita belum punya akun di sebuah jurnal, langkah pertama adalah kita harus register dulu gitu kan. Nah, mungkin udah banyak yang sudah paham, tapi kan sejelasnya sedikit. Nah, register, username itu pokoknya ada tanda bintang ini, itu harus diisi gitu. Username diisi, password diisi, kemudian, ya kan, habis itu first name, ada middle name, ada last name. Misalkan namanya itu dua satu suku kata, misalkan saya pinjam nama misalnya Budi gitu, maka nanti di sininya Budi juga itu kalau satu kata. Kalau namanya misalkan dua kata Budi Bakti, maka last name itu Bakti, seperti itu. Kalau namanya tiga suku kata seperti saya Yoga Budi Bakti, ini Yoga, ini Budi, ini Bakti, itu seperti itu. Pak, kalau empat suku kata gitu, Yoga, misalkan ada empat suku kata, Budi Haryo gitu kan, nah, misalkan seperti ini. Jadi cara menyusunnya seperti ini. Kalau ada satu suku kata, dua suku kata, tiga atau empat suku kata, ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ini contoh aja. Kemudian inisial diisi, misalkan siapa YBB gitu kan. Gendernya female or male atau other juga bisa diisi. Afiliasi ini wajib diisi gitu. Afiliasi itu lembaga yang menaungi kita. Misalnya kalau kita di kampus tulis nama Universitas Indapasa PGRI, misalkan atau Universitas Negeri Jakarta, atau kita guru di sekolah gitu. Misalnya guru SMA Negeri 8 Jakarta, itu harus diisi juga semuanya. Kalau kita mahasiswa, misalkan mahasiswa nih, ya tulis tempat kita kuliah di mana gitu. Jangan sampai nggak diisi gitu. Ini sangat penting soalnya. Gitu kan? Kemudian email, confirm email, Orchid ID kalau dia punya. Orchid ID daftar aja. Silahkan. URL, font, ini boleh diisi, boleh enggak, tapi silahkan diisi. Country, statement. Nah, kemudian pilih kita itu daftar sebagai apa. Kalau kita ingin mensubmit itu, kita pilih reader boleh, sama plus pilih author. Bahasanya pakai bahasa apa? Indonesia atau Inggris, pilih salah satu atau dua-dua boleh. Salah satu misalkan Inggris gitu kan. Setelah itu konfirmasi, kirim ini username password ke email kita. Tujuannya apa? Takut-takutin kita manusia ya, banyak lupanya gitu. Kalau kita lupa username sama password, kan kita tinggal buka email, oh kemarin emailnya apa, mau untuk submit ke formatif, tinggal klik register. Itu caranya gitu kan. Cukup mudah. Nah, beberapa jurnal itu bentuknya itu ada OJS 2 ataupun OJS 3, ini OJS 2. Tapi intinya itu semuanya sama gitu, cara mendaftarnya. Oke, saya akan contohkan bagaimana cara mensubmit sebuah artikel gitu kan. Kita login, saya login dulu. Nah, tampilan Bapak Ibu itu kalau ketika sudah submit atau register ke jurnal itu akan tampil ini
author gitu. Ini kebetulan saya ada banyak, jadi bisa muncul itu author aja. Nah, ketika sudah ada author, ingin mensubmit sebuah artikel, kita klik new submission gitu. New submission. Nah, di sini kita klik semuanya nih. Saya izin pinjam ini Pak Leo ya, jadi ntar dihapus aja naskah saya. Saya klik ini, klik, klik, klik. Oh, diklik lah gitu. Semuanya diklik. Nah, klik semuanya. Nah, klik, fokus semuanya klik. Nah, perhatikan, kita akan bicara materi yang kedua tadi. Setelah kita punya, kita balik lagi ya ke sini. Tadi kita bahas, kita udah punya draft artikel. Draft artikelnya itu tadi adalah draft artikel yang tidak ada nama nama autornya. Kemudian kita harus siapkan kedua itulah cover letter. Nah, cover letter itu seperti apa gitu. Nah, cover letter itu seperti ini gitu kan. Nah, misalkan dear prof, misalkan jurnal prof Leonard atau dear dr Leonard, editor in chief jurnal formatif. Nah, jadi ibaratnya kayak surat pengantar. Nah, nanti ini boleh nanti saya bagikan contoh apa cover letternya. Nanti tinggal diganti-ganti namanya, nama jurnal atau apa. Nih saya akan contohkan cover letter seperti ini. Nah, misalkan judulnya apa, ya kan, bla 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 bla, nama jurnalnya. Nah, kemudian this paper provide, nah isinya abstrak, abstraknya tinggal copy paste di sini, ya kan, kirim. Nah, misalkan artikel apa jurnal ini berbayar gitu. Nah, kita kasih kejelasan kalau artikel kita diterima, kita siap untuk membayar publikasinya. Jadi meyakinkan editor bahwa kalau naskah itu nanti diterima akan dibayar gitu kan. Nah, kemudian kasih tahu informasinya. So, informasi autornya siapa gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya enggak wajib tapi menjadi yang harus dilakukan gitu. Ibaratnya itu ini akan kalau biasanya saya ketika melihat beberapa naskah artikel ketika saya menjadi editor itu kebanyakan hampir 70% itu enggak ada ininya, enggak ada cover letter gitu. Tapi kalau kita ingin mensubmit naskah kita ke jurnal internasional, ini wajib ada. Bahkan disarankan ada sebagai surat pengantar. Nah, ini yang membedakan, bisa mencirikan, kalau cover letternya tidak ada, berarti autornya masih amatiran. Gitu. Tapi kalau cover letternya sudah ada, makanya cara submission yang berkualitas dan berkelas. Itu yang membedakan, Bapak-Ibu. Jadi diharapkan setelah dari workshop ini ada perubahan yang biasa sudah ngirim apa, artikel ke jurnal, nah, mulai diisi nanti cover letter harus seperti itu. Oke. Nah, poin ketiga setelah tadi cover letter adalah title page. Nah, ini title page. Informasi tentang artikel kita. Contoh tadi ya. Tadi kan artikel saya ini ya. Artikel saya yang ini. Artikel saya ini misalkan. Ini, nah ini informasi tentang artikel dibuat di sini gitu. Ini semua dibuat dalam Microsoft Word aja nanti. Nah, judulnya apa? Kemudian author information, first author, second author. Kalau authornya ada 5, tulis semuanya sampai 5 author. Corresponding author. Nah, jadi yang ibaratnya untuk apa? Komunikasi dengan editor nanti salah satunya corresponding authornya siapa? Kemudian kasih ada ucapan terima kasih, misalkan artikel ini kita didanai oleh siapa gitu, oleh LPPM atau kementerian, itu silakan dituliskan. Kemudian deklarasi dari conflict of interest. Nah, ini seperti ini harus disiapkan. Itu ya, ini tentang title page. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Pertama draft artikel yang sudah sesuai template, kemudian ada cover letter,
sama ada title page. Itu tiga yang disarankan. Ada file keempat gitu. File keempat yang harus disiapkan, tapi ini nggak wajib. Itu adalah hasil plagiarism, hasil plagiasi. Nah, kemarin kan udah diajar kan di materi sesi 1 itu untuk uji plagiasi itu kan ada namanya plagiarism checker atau Turnitin gitu kan. Nah, boleh pilih salah satu. Atau lihat di jurnal itu menggunakan plagiarism checker atau Turnitin. Nah, kalau bisa, file keempat itu dilampirkan hasil hasil cek dari artikel kita. Jadi, untuk meyakinkan editor bahwa artikel ini layak untuk dipublikasikan. Itu seperti itu. Itu ya. Jadi yang tiga, yang wajib itu tiga. Draft artikel yang sangat wajib. Kemudian cover letter, title page. Yang keempat adalah yang sunah itu adalah apa? Lupa saya. Hasil cek plagiasi. Itu seperti itu. Itu ya. Itu yang harus disiapkan. Oke, kemudian nanti akan saya kembali ke praktik cara mensubmit. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini tahapan publikasi, gitu kan? Tahapan publikasi itu submit, gitu. Submit itu maka harus ada tiga file tadi, tiga file wajib. Nah, kalau udah submit itu kita tinggal nunggu. Maka nanti status kita adalah await assignment atau menunggu penugasan. Artinya artikel kita tinggal ditugaskan editor ke reviewer gitu. Nanti kalau artikel kita sudah ditugaskan editor ke reviewer, maka statusnya itu menjadi in review. Nah, in review ini biasanya agak sedikit lama, TikTok gitu. Misalkan artikel kita direview oleh dua orang reviewer gitu kan. Nanti ada saran perbaikan, itu harus juga diperbaiki. Nanti keputusan diterima atau tidak diterima adalah keputusan dari editor in chief. Apakah artikel ini layak untuk dipublikasikan atau tidak. Makanya kita jangan pernah berpikir dari submitnya awal bulan minta dipublish akhir bulan. Mungkin ada beberapa gitu kan. Tapi kalau yang udah skemanya nasional terakreditasi jarang biasanya. Bahkan paling cepat itu ada 6 bulan gitu kan. Paling atau enggak 1 tahun itu paling cepat gitu kan. Jadi harus sabar. Makanya kalau kita ingin publikasi naskah di jurnal, jangan pernah ngirim cuma satu artikel gitu, tapi kirim beberapa artikel ke jurnal-jurnal, ibaratnya nanti ketika waktunya terbit kita tinggal panen kan, seperti itu. Itu caranya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita kembali ke cara mensubmitnya. Nah, di manakah cover letter itu ditulis? Nah, di sini comment for editor. Tadi kita udah klik-klik semua kan ya di starting the submission. Klik-klik semuanya. Comment for editor. Nah, ini di sini cover letter harus dituliskan. Berarti kita tinggal copy paste aja tadi gitu. Contoh ya. Cover letter. Saya ambil file ini aja. Cover letter, sebentar. Oke, sebentar, lama. Nah, kalau kita lihat di sini kan itu nggak ada tanda bintangnya ya, ya kan? Yang tanda bintang itu yang wajib diisi dan ini nggak ada tanda bintang yang nggak wajib, tapi ini yang sering terlewatkan gitu. Jadi kita harus mulai dari sekarang itu kita harus isi dengan cover letter terlebih dahulu. Oke, contoh gini nih, copy paste, Ctrl A, Ctrl C. Udah tinggal copy paste di sini aja. Gitu. Nah, ini kan muncul nih ya, seperti ini. Udah. Nah, kalau sudah, ya kan, save and continue. Gitu.
Nah, di situ cover letter harus ditampilkan. Nah, tahap kedua adalah uploading the submission. Nah, kita mengupload, gitu kan. Nah, di sini ada kata-kata ensure a blind review. Yakin sudah blind review, artinya semua informasi author itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini kita pastikan di sini, gitu kan. Nah, misalkan kalau kita ada masalah, lupa password atau apa, boleh klik ini kontaknya, kontak editor in-chief, Leonard, atau siapa, gitu kan. Nah, itu misalkan kita choose file, gitu. Ini saya save dulu. Misalkan save and continue. Maaf. Choose file dulu. Kita ambil contoh lah, misalkan apa aja, ini open upload. Ya. Tahap ketiga, nah tadi nama file kan otomatis akan berubah oleh sistem. Original file name itu contoh, tapi file name berubah. Kalau sudah, apa kita ingin mengganti? Enggak, nah, kita save and continue, kita lanjutkan. Oke. Tahap ketiga, ini tahap paling penting, yaitu tentang metadata, gitu kan. Jadi author itu kan tadi ada 5 gitu. Nah, author pertama saya misalkan Yoga Budi Bakti, email kalau udah punya Orchid diisi, punya akun Scopus diisi, tulis seluruhnya selengkap-lengkapnya gitu kan. Kalau bisa competing interest diisi silakan, kalau tidak dilewatkan. Nah, ini yang penting. Ini. Kalau author kita di sini tadi ada 5, maka yang di metadata itu harus diisi 5-5-nya juga. Jangan sampai author di artikel ada 5, tapi yang ngisi cuma 1 doang datanya. Ini kadang-kadang yang nggak kelacak oleh sistem. Gitu. Nah, kita add author, gitu kan. Author kedua, isi namanya, kemudian afiliasinya diisi, ini penting afiliasi jangan pernah dikosongkan, afiliasi wajib diisi gitu kan. Kemudian ada lagi misalkan ada author ketiga, klik lagi ya gitu. Nah, kalau sudah seluruh author kita tambahkan, tinggal kita lihat title and abstract gitu kan. Tinggal ini aja, tinggal copy paste yang tadi gitu kan. Misalkan Ctrl C, copy paste judulnya. Kemudian abstraknya copy paste. Ini dari artikel yang tadi kita bikin. Nah, kan. Habis itu, misalkan, udah kan? Misalkan tentang apa? Education diisi boleh. Keywordnya, tuliskan keywordnya apa? Misalkan ini, gitu. Ini contoh ini ya. Lanjut, terus. Nah, ini contributing supporting agency atau yang memberi dana kalau ada, misalkan Kemen Ristek Dikti gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah gitu kan. Nah, reference ini wajib diisi juga. Jadi kalau mahasiswa sering mensitasi artikel dosennya untuk publikasi artikel, ini wajib ditulis di sini. Kalau nggak percuma sitasinya gitu kan. Nah, ini di sini ya tinggal copy paste lah dari artikel seluruhnya. Ini so gini lah contoh aja. Nah, boleh nih dirapikan gitu, dirapikan kasih halak, kasih apa jeda gitu. Nah, dirapikan jeda gitu. Oke, dirapikan. Kalau sudah misalkan save and continue. Nah, langkah ketiga udah selesai. Tadi udah ada cover letter ya gitu kan. Apa nih? Oh, nameless-nya harus diisi ya. Oh, yang tadi ini ya. Ini saya hapus aja. Nah, ini misalkan tadi add author ya, tambahkan. Oke, kalau sudah
lanjutkan save on continue. Nah, di manakah kita menaruh title page? Yaitu di sini, upload supplementary file. Jadi kita tambahkan file title page itu di sini gitu. Kita taruh di sini. Misalkan tadi kita udah bikin tuh, ya kan? Dalam Microsoft Word. Kita masukkan, kita upload file tentang informasi artikel kita itu di sini. Nah, ini tinggal open upload. Upload. Oke, kalau sudah, nah ini diisi namanya apa gitu kan, silakan diisi. Nah. Kalau sudah, silakan save and continue. Dah. Konfirmasi, yakin, save and continue, yes, save and continue. Misalkan ini contoh ya, nah, kalau sudah, kita misalkan finish submission. Oke, kita balik ke halaman pertama. Oke, ketika kita sudah melakukan proses submit, itu ini keterangan pertama yang tadi saya jelaskan, awaiting assignment. Artinya itu kita tinggal menunggu penugasan dari editor. Seperti itu caranya. Nah, kita lihat cover letternya kelihatan nggak sih gitu? Kita lihat di sini. Nah, ini nih cover letter yang kita bikin tadi. Nah, ini, ya kan, cover letter itu ada di sini. Jadi akan dibaca oleh editor. Jadi seperti itu. Nah, ini cara strategi ibaratnya itu kemungkinan besar itu akan diterima. Selain naskahnya itu sesuai template, sesuai scope, kemudian gaya untuk men-submit artikel itu kita menggunakan cara yang berkualitas. Nah, kemudian apakah mungkin kita mempublikasikan artikel dalam satu semester itu 5-6? Sangat mungkin gitu, apalagi buat Bapak Ibu dosen gitu kan. Sedang membimbing skripsi gitu kan, itu boleh gitu kan, tapi syaratnya adalah nama pertama tetap nama mahasiswa tersebut, bukan nama kita gitu kan, karena yang memiliki hak untuk skripsinya itu adalah mahasiswa, itu seperti itu. Nah, makanya kita kalau publikasi itu syaratnya adalah jangan pernah mempublikasikan artikel dengan nama sendiri gitu. Karena nggak mau bagi-bagi nilai kum atau nggak mau itu, nggak pakai nama sendiri, jangan gitu kan. Karena apa? Kecuali kita udah benar-benar ahli dalam kajian tersebut, udah ahli dalam kajian tersebut, kita nulis sendiri, silakan. Tapi kalau itu lebih baik kita bareng-bareng, karena potensi artikel diterima itu kalau penulisnya itu lebih dari satu gitu. Boleh berdua, boleh bertiga, boleh berlima, silakan. Itu seperti itu. Kalau berlima, bayar 1 juta, tinggal patungan 200-200, kan bisa. Kan lebih ringan seperti itu. Itu salah satu trik publikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk sesi ketiga. Saya kembalikan ke Pak Miki Rosadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga untuk penjelasannya. Baik, untuk Bapak-Ibu, yang ingin bertanya, kami persilahkan, silahkan tulis di kolom chat, baik di chat Zoom maupun yang ada di YouTube. Silahkan ditulis nama, kemudian instansi, dan pertanyaannya apa. Nanti akan saya bacakan, dan saya sampaikan kepada Pak Yoga. Oke, sini saya lihat partisipan di Zoom sudah 60 lebih, sedangkan yang aktif di chat YouTube ini ada sekitar 30 lebih. Berarti sudah hampir 90 sampai 100. Luar biasa nih Pak Ega. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Jahrudin dari Unindra. Silakan Pak, pertanyaannya Pak.
mau langsung atau diketik? Mungkin kalau yang di Zoom langsung aja kali ya. Pak Zahrudin. Udah langsung aja ya Pak, nggak usah diketik. Oke, nggak apa-apa. Ini pengalaman pribadi Pak, tahun lalu ya 2019 tempatnya, saya dapat email dari Tokyo University untuk submit jurnal. Nah, itu temanya itu kalau nggak salah, itu dari Fakultas Pertanian. Sementara artikel saya berkaitan tentang geofisika. Nah, selanjutnya, tema yang saya buat itu saya konsultasi sama dosen pembimbing saya waktu S2. Nah, saya minta saran, Pak, apakah kita tindak lanjuti untuk email ini? Nah, tapi kata dosen pembimbing saya bahwa hati-hati untuk submit suatu. Bentar, bisik di dalam. Oke, bentar Pak, tapi bisik. Nah, permasalahan kata dosen saya itu nggak masuk akal sebab temanya itu berbeda dengan bidang ilmu saya, kemungkinan bahwa jurnal tersebut merupakan predator jurnal atau berbau tentang kepenipuan. Apakah ada hal seperti itu Pak, untuk kita hati-hati untuk sebelum submit suatu jurnal gitu Pak? Terima kasih. Gimana Pak? Oke, saya akan gimana? Jawab ya. Oke, silakan Pak Yoga. Ya. Ya, pertama gini, kadang-kadang ketika kita pernah publish di sebuah jurnal, itu biasanya email kita itu akan banyak dikirimin oleh editor-editor jurnal, baik itu di, biasanya itu luar negeri paling banyak gitu kan. Nah, yang pertama kita pastikan apakah yang ditawarkan oleh editor tersebut itu scope-nya dengan, sesuai dengan artikel kita enggak gitu. Jangan sampai kita memaksakan artikel kita, misalkan tadi tentang fisika, mereka menawarkan tentang pertanian, dan nggak sesuai tema, kita nggak usah submit ke situ, gitu kan. Pertama itu akan merugikan penulis, yang kedua juga akan merugikan pihak jurnal tersebut. Nah, apakah ada predator jurnal? Ada. Kalau untuk tingkat internasional, itu banyak predator jurnal. Biasanya itu, yang paling sering itu banyak dari negara India. Nah, kita bisa ngelihat itu predator jurnal itu, ciri-cirinya itu udah banyak terlihat, gitu. Biasanya proses review cepat, misalkan kita submit hari ini, satu minggu kemudian kita sudah dikirimi bukti bayar untuk dipublikasikan. Nah, itu biasanya kalau prosesnya cepat itu kita harus curiga gitu kan. Biasanya kalau untuk jurnal internasional itu prosesnya cukup agak lama juga gitu kan. Apalagi ingin dipublikasi tanpa proses review gitu kan, itu kita harus hati-hati seperti itu. Baik, begitu Pak Ahmad Zahrudin. Ada tanggapan mungkin? Cukup Pak. Emang kemarin saya agak sedikit bingung juga, dan sekarang juga kebetulan sedang mencari untuk submit jurnal. Jadi saya hati-hati untuk tentang itu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Oke, jadi memang perlu dicatat ya, ketika kita men-submit jurnal itu perlu dilihat kesesuaian scope kita gitu ya, dan apalagi yang tiba-tiba ujuk-ujuk baru submit diterima dan harus cepat-cepat bayar gitu ya, itu udah mengindikasikan sekali bahwa itu ada jurnal predator gitu yang mencari keuntungan saja gitu ya, tidak menjaga kualitas jurnalnya. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari 36 ya, yang ada di YouTube, bagaimana nih? Oh, 37 sekarang. Yang aktif di YouTube, silahkan jika ingin bertanya. Pak Yoga, di sini ada pertanyaan dari Bapak Santosa Wijayanto. Saya bacakan. Izin bertanya, apakah mungkin kita upload jika menulis jurnal beda bidang dengan yang diteliti? Maksudnya diulang. Jadi di sini, apakah mungkin kita upload jika menulis jurnal beda bidang dengan yang diteliti? Mungkin
apa ya, beda-beda scope tapi kita upload itu memungkinkan apa enggak gitu. Yang pertama gini, misalkan ya, contoh lah, contohnya itu ada jurnal pendidikan fisika gitu. Nah, kemudian artikel saya itu tentang misalkan manajemen pendidikan. Nah, kita maksain upload di situ. Itu udah pasti hampir 100% itu pasti ditolak oleh editornya. Gitu kan. Jadi, ya itu syarat pertama itu adalah kita pastikan fokus and scope-nya itu, apakah artikel kita itu sesuai dengan jurnal tersebut. Ya, kita jangan terlalu memaksakan, oh ini harus publish, enggak. Tapi kita lihat fokus and scope-nya dulu, gitu kan. Intinya kalau kita ingin publikasi itu harus sabar, jangan, ibaratnya jangan buru-buru, ibarat ada kesempatan publish, langsung didaftarkan, padahal nggak sesuai scope kita, gitu. Percuma, gitu. Kita malah buang-buang energi. Gitu. Kemudian, buat Bapak-Ibu dosen, mungkin kalau pernah melakukan laporan penelitian atau penelitian, itu kan salah satu luar adalah artikel, gitu. Nah, salah satu luar artikel itu, dari satu laporan itu, bisa lebih jadi satu atau tiga jurnal, gitu kan. Itu bisa dipecah-pecah, gitu. Jadi jangan beranggapan satu laporan penelitian, satu jurnal. Itu salah, gitu. Bisa satu laporan penelitian, bisa tiga jurnal. Tiga artikel, gitu lah. Nah, itu bisa lebih baik lagi, gitu kan. Gitu. Kemudian, ya, syaratnya itu kita harus submit itu ke sesuai scope kita, jangan memaksakan. Kalau kita pendidikan fisika ke pendidikan umum masih nerima, ya monggo silahkan, boleh. Tapi jangan sampai kita benar-benar berbeda bidang keilmuan. Oke. Jadi ya bisa disimpulkan kalau submit itu ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma iya, untuk keputusannya nanti itu dikembalikan lagi kepada pengelola jurnalnya, seperti itu ya. Iya, betul. Bahkan formatif aja yang menerima jurnal apa untuk tulisan MIPA kadang-kadang dapat juga yang dari ekonomi dari mana gitu ya Pak. Iya, itu kan nggak bisa dipublish seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita juga sebagai penulisnya ya menimbang gitu apakah ini sesuai atau tidak dengan scope kita, seperti itu. Kemudian tadi juga ada trik menarik itu dari Pak Yoga, ketika kita membuat sebuah laporan penelitian ternyata itu bisa dipecah gitu, dan kita bisa bagi-bagi ke jurnal, beberapa jurnal gitu ya, dengan submission yang berbeda seperti itu. Jadi siapa tahu bulan ini semester ini terbit yang dari jurnal ini, berikutnya jurnal lain, loh, itu menarik sekali nih strateginya seperti itu Bapak. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Juliwati Putri. Izin bertanya, kalau anggota kita ke jurnal yang akan kita submit tidak sesuai dengan topik atau kajian kita, apakah akan berpengaruh terhadap publish dari jurnal kita nantinya? Mungkin Ibu Juliawati, Juliwati ini IPA, tapi temannya bahasa, mungkin seperti itu kali ya. Oke, jadi gini, untuk kalau author atau gitu, jadi kan kalau kita menulis itu tiga orang, penulis pertama kita di bidang kajiannya IPA, kita ingin submit ke sebuah artikel tapi bahasa Inggris, nah kita nggak sanggup gitu kemampuan bahasa Inggrisnya, maka kita ajak misalkan orang yang kepakaian bahasa Inggris untuk mentranslate. Nah, ibaratnya untuk balas jasanya atau dia kontribusi dia terhadap artikel kita adalah, maka kita jadikan sebagai penulis ketiga, itu boleh, nggak masalah gitu. Bahkan saya pernah melakukannya itu untuk publikasi di jurnal Cinta 2, saya minta tolong untuk ditranslatekan oleh dosen bahasa Inggris, yang nanti salah satunya itu adalah dosen tersebut yang mentranslate itu sebagai penulis ketiga. Itu sah-sah saja, boleh untuk berkolaborasi, silakan. Oke, jadi kalau sistemnya kolaborasi itu tidak masalah ya Pak ya? Iya. Artinya dia ada kontribusi di artikel tersebut. Tersebut, iya. Oke, jadi tidak masalah Bu kalau dia ada kontribusinya. Cuma bukan kontribusi bayar doang gitu ya, tapi kontribusi secara kinerja gitu ya. Iya, betul. Oke. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan dari YouTube. Ini saya bacakan dari Pak Zulfikar. Mohon bertanya, Pak, bagaimana memastikan artikel jurnal kita yang akan kita publish nantinya akan terakreditasi atau tidak? Dan bila belum terakreditasi, dapatkah ditingkatkan?
Gimana tuh, Pak? Kalau dari bahasa pertanyaannya itu bukan artikel yang terakreditasi, Pak, mungkin jurnal yang terakreditasi gitu kan. Contoh gini. Kalau kita ingin target submit ke Sinta 3 gitu. Submit ke Sinta 3 udah 1 tahun nggak publish, ternyata jurnal tersebut di pengumuman oleh Sinta Dikti naik ke Sinta 2 dan kita publish, maka otomatis artikel kita menjadi terakreditasi di Sinta 2. Jadi yang ditingkatkan kualitas akreditasinya itu bukan artikelnya tapi jurnalnya tersebut, itu seperti itu. Jadi jurnalnya yang diakreditasi ya, bukan artikelnya. Iya, bukan artikelnya. Tapi seandainya nih dia publish sekarang nih, Pak, kan belum terakreditasi. Nah, kemudian tahun berikutnya ternyata dia terakreditasi. Nah, itu dia termasuk artikel yang masuk ke apa poin akreditasinya atau enggak, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Itu gimana tuh, Pak, kalau seperti itu? Ya, ibaratnya kalau pas ketika publish-nya itu kita bersama dengan naiknya akreditasi jurnal tersebut, kan kalau untuk kepangkatan, kalau dalam istilah dosen itu kan ada nilainya sendiri. Kalau Sinta 1, Sinta 2 itu POM-nya berapa? 30 atau berapa? Kalau Sinta 3 sampai 6 kan POM-nya 20. Jadi itu yang akan ibaratnya yang membedakan antara Sinta 1, 2 dengan Sinta 3 sampai 6. Itu seperti itu. Jadi seperti itu ya, Pak Zulfikar. Jadi memang sebelum publish, kalau bisa seperti yang tadi diarahkan oleh Pak Yoga, kita ke Sinta dulu gitu ya, cari data jurnal yang sudah terakreditasi, pilih-pilih di mana gitu ya, jangan langsung publish aja kita tanpa kita tahu akreditasinya seperti apa ya. Yang jelas nih kayak formatif gitu, yang udah jelas-jelas Sinta 2 gitu ya, makanya publish ke sini tuh, jangan sampai lewat tuh bulan April dan September. Kemudian ini ada lagi pertanyaan di Zoom dari Indika Yona Okiranida. Izin bertanya, Pak, untuk aturan publish jurnal dengan kolaborasi bersama mahasiswa itu etikanya seperti apa? Mohon arahan, terima kasih. Nah, ini sebenarnya bahasan Pak Leo nih minggu depan. Ya, mungkin saya jawab terlebih dahulu nanti biar Pak Leo akan meneruskan di sesi keempat ya. Oke. Kalau menurut saya gini, pertama kalau itu skripsi mahasiswa kan biasanya itu pembimbing skripsi ada 2 orang. Nah, kita ingin buatkan artikel gitu, dipublikasi di jurnal, maka tetap sebesar apapun kontribusi kita, nama pertama itu tetap nama mahasiswa. Itu secara etika publikasi seperti itu. Ya, kemudian kecuali kita penelitian payung gitu, penelitian kita tapi dibantu oleh mahasiswa mengambil data. Nah, nama pertama boleh kita gitu, karena kan ibaratnya penelitiannya penelitian kita tapi mahasiswa membantu mengambil data, itu seperti itu aturan. Jadi kalau skripsi baik itu ataupun tesis itu tetap nama pertama adalah nama mahasiswa. Kemudian nama kedua, nama ketiga ada dosen pembimbing satu, pembimbing dua. Tapi untuk penelitian bersama, misalkan kita penelitian melibatkan mahasiswa untuk mengambil data, untuk membantu proses penelitian, nama pertama tetap nama kita. Itu seperti itu. Intinya, untuk lebih jelasnya seperti apa nih, Bu Indika, minggu depan jangan sampai kelewatan dengan Pak Leo. Oke. Berikutnya, ini ada pertanyaan yang mungkin mirip dari YouTube dan dari Zoom. Ini di YouTube ada Pak Dedi Setiawan. Itu dipecah menjadi 3 artikel dari 1 penelitian. Bagaimana dengan datanya, katanya. Kemudian di Zoom ini, Ibu Poppy Purwanti juga bertanya, jika 1 laporan penelitian jadi 3 artikel, itu bagaimana contohnya? Mohon bimbingan. Oke, untuk dari laporan penelitian jadi beberapa artikel itu sebenarnya itu saya juga belajar dari masternya gitu kan. Ketika ikut workshop, saya juga kepikir oh ternyata bisa seperti itu gitu kan. Nah, pertama itu adalah ketika kita membuat laporan, itu prosesnya adalah dimulai dari bab 1 sampai kesimpulan. Tetapi ternyata kalau kita membuat artikel itu berbeda dengan cara membuat laporan. Membuat artikel dimulai dari belakang terlebih dahulu sebenarnya.
dari kesimpulan. Contoh dalam laporan penelitian kita ada 3 buah kesimpulan gitu. Kesimpulan pertama, kesimpulan 2, kesimpulan 3. Nah, dari kesimpulan pertama nanti baru kita akan tentukan apa latar belakangnya. Otomatis kesimpulan pertama dengan kesimpulan kedua itu akan menghasilkan latar belakang yang berbeda. Itu jadi akan beberapa artikel. Nah, datanya itu kalau kita dalam melakukan penelitian kan nggak mungkin seluruh data itu akan kita tuliskan di laporan penelitian. Kalau tadi ada data-data yang dibutuhkan dalam laporan penelitian saja, data sampingan misalnya kita tidak kita tampilkan di laporan penelitian. Jadi kita dalam laporan penelitian jangan hanya mengambil data primer aja, tapi data sekunder, ditinjau dari apa. Nah, karena ibaratnya proses penelitian itu kan memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi sayang gitu kalau kita cuma ngambil data primer aja. Nah, kita misalnya ngambil data selain, kita misalnya data hasil belajar gitu, tentang pembelajaran flipped classroom terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, itu kan data utama itu. Tapi kita ngambil data tentang minatnya, tentang motivasinya, dibasis dari gender, dari apa, itu kita ambil juga sekalian. Nanti data-data itu akan kita gunakan sebagai membuat artikel-artikel selain dengan laporan penelitian, itu seperti itu. Oke, jadi ini kayak bermain dengan data gitu ya Pak. Jadi yeah, ketika sekali penelitian ya ibaratnya ngambil data sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu lah yeah, ya. Ya, jadi walaupun laporannya satu, tapi ternyata kita punya stok datanya itu untuk bisa dianalisis dari sudut pandang yang beda-beda seperti betul, itu ya. Jadi bukan berarti 3 artikel itu bahasanya dengan sama semua. Tidak, gitu, berbeda pasti. Beda. Kajian literaturnya juga berbeda. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Poppy dan Pak siapa tadi di YouTube, Pak Dedi. Ya, jadi datanya yang kita coba olah seperti itu, bukan kontennya tok plek gitu ya. Mungkin contoh sederhana itu kalau kita misalnya penelitian pengembangan gitu. Mungkin ada artikel tentang analisis kebutuhannya jadi artikel, kemudian tentang analisis pengembangan jadi artikel, kemudian hasil pengembangan jadi artikel, jadi 3 artikel. Dan data itu pun berbeda-beda, itu seperti itu. Mungkin salah satu seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak-Ibu yang mau bertanya? Ini sudah ada 38 live chat di YouTube dan 62 partisipan di Zoom. Yang bertanya baru berapa tadi? Yang lain gimana nih? Oke, Bapak Ibu silakan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan buat para mahasiswa ingin bertanya boleh. Ya, mahasiswa juga boleh silakan. Mau di YouTube, mau di Zoom, kita pantau terus ya. Oke. Jadi sebetulnya intinya kuncinya adalah ketika kita akan mempublikasi di jurnal nasional itu kita pahami dulu ya Pak, artinya dia terakreditasi atau tidak dengan memastikannya mencari di Sinta tadi itu ya Pak ya. Nah, jadi jangan main asal dapat link submit. Langsung, ya, ya. Jadi kita pelajari dulu gitu ya. Iya, kalau pengalaman saya pertama kali nulis jurnal itu ya di jurnal nasional tidak terakreditasi gitu kan. Artinya itu saya cari jurnal-jurnal yang di luar Pulau Jawa kampusnya. Kayak di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi gitu kan. Ibaratnya kita harus belajar di situ dulu, baru karena kan anggapan di Pulau Jawa itu kan kampus-kampus bagus ya, apalagi kalau kita main ke arah Jogja itu jurnal-jurnalnya udah tingkat reject-nya itu tinggi gitu kan. Bahkan saya pernah submit ke jurnal apa Sinta 1, baru siang ini submit, malamnya udah ada keterangan ditolak gitu kan. Gitu. Oh. Banget. Jadi kalau di reject itu nggak usah langsung putus asa gitu, masih banyak yang lainnya gitu kan, tenang aja gitu. Di reject itu nggak langsung kiamat buat kita kan, masih banyak yang lain.
Tapi biasanya apa sih Pak pertimbangan di reject itu Pak? Kan Bapak sebagai EIC dan journal manager. Pertama dilihat novelty atau keterbaruan gitu kan. Keterbaruannya misalnya keterbaruan itu benar bukannya harus benar-benar baru gitu kan, tapi keterbaruan dari penelitian itu gitu kan. Kemudian apalagi kalau penolakan dari sisi editor adalah dilihat dari template-nya. Kadang-kadang banyak yang nggak sesuai dengan template itu langsung di-reject gitu kan. Belum sampai tahap di-review, baru sampai tahap di-editor langsung di-reject juga ada. Itu seperti itu. Tidak sesuai scope, kemudian pembahasannya kurang mendalam, itu juga banyak seperti itu. Oke, jadi pertimbangannya begitu ya untuk Bapak-Ibu, diperhatikan baik-baik. Jadi jangan langsung submit nih. Kira-kira mana nih nggak ada kabar gitu, tapi kita aja juga harus menimbang dulu dan mengukur gitu ya, kira-kira nih layak atau tidak. Iya, ketika udah submit tuh kita harus pantau akun terus, status jurnal, statusnya itu udah berubah belum, jangan sampai udah statusnya in review udah sebulan, atau udah di review nih, kita udah pas buka udah telat gitu, maka kemungkinan besar itu ya otomatis apakah bisa publish, atau kita juga nggak tahu gitu, jadi selalu rajin pantau gitu kan. Sip. Oke, Bapak Ibu gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya lihat belum ada hilalnya nih dari YouTube dan dari Zoom. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata dari editor in chief kita, Pak Leonard. Silakan Pak Leo. Mana Pak Leo? Oh, beliau sedang sibuk. Pak Leo, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sudah selesai Pak? Belum. Hah? Lagi nunggu pertanyaan. Oh, lagi nunggu pertanyaan. Oke, terima kasih buat Pak Moderator dan Pak Yoga yang sudah sampaikan materi. Jadi, tadi saya sedikit mengomentari, Pak Yoga boleh ya, sedikit ya. Tentang co-author. Tadi ada yang tanya tentang co-author. Boleh nggak kalau seandainya co-authornya tidak satu bidang ilmu? Jawaban saya sebenarnya boleh gitu ya. Jawaban saya boleh karena akan banyak masukan dari banyak disiplin ilmu. Tapi tadi yang Pak Yoga bilang masalah translator, ini saya pernah tanya sama asesor jurnal dan juga asesor akreditasi. Untuk translator sebenarnya itu enggak harus dimasukkan dalam bentuk co-author gitu. Sebenarnya mereka harusnya masuknya di acknowledgement, penghargaan. Jadi kita sebutkan di acknowledgement itu terima kasih kepada bla 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 sebagai translator. Tapi memang kalaupun dimasukkan sebagai author nggak ada yang tahu juga gitu. Artinya nggak ada yang tahu juga karena pengelola jurnal juga kan nggak hafal banget ini orang bahasa Inggris ngapain ada di fisika gitu. Ya itu bicara masalah etika author yang walaupun sebenarnya buat mereka naskah itu gunanya kurang sebenarnya. Katakanlah Pak Yoga fisika, tiba-tiba yang translate Bu Siti Nurani, orang bahasa Inggris, nggak ada gunanya juga gitu maksudnya. Paper itu dari sisi keilmuannya mereka nggak ada gunanya. Cuma memang kalau untuk keren-kerenan di Scopus, dapat Scopus ID ya itulah manfaatnya utamanya gitu ya. Tapi memang untuk translator lebih utamanya ke acknowledgement atau penghargaan karena mereka sudah bantu kita termasuk pendanaan dan lain sebagainya. Oke, itu komentar tentang author. Yep. Lalu tadi kalau Pak ada yang nanya kenapa sampai rejected, ya rejected itu sebenarnya kadang-kadang subjektif Bapak Ibu. Ya ini saya hari ini baru saja mereject satu naskah cuma gara-gara yang bersangkutan nanya ke saya, Pak saya butuh buru-buru harus begini kapan dapat keputusan. Saya bilang, saya jawab langsung, ya Mbak nanti saya jawab hari ini ya gitu. Saya buka OJS-nya, saya cari namanya, lalu saya klik reject gitu. Sesimpel itu gitu untuk merejek naskah. Kadang subjektif,
kadang objektif, tapi banyakan objektif sebenarnya. Cuma biasanya pengelola jurnal ini hati-hati Bapak Ibu. Bukannya kami sombong, bukan. Tapi pengelola jurnal itu nggak mau repot orangnya gitu. Tapi kalau mereka direpotkan, ya akhirnya begitu gitu. Buka, ini orang rese banget sih, nggak sabaran banget sih gitu. Ya kita buka, kita reject, selesai gitu, masalahnya selesai. Jadi berbaik-baiklah terhadap pengelola jurnal. Kalau tadi saya barusan ngobrol sama Prof. Zulkardi dari Matematika Unsri, dia bilang sebenarnya tidak ada, tidak boleh autor komunikasi dengan editor, nggak boleh sama sekali gitu. Tapi ya karena kita masih uh pak uh gitu ya, ya nggak apa-apalah gitu. Ya, kita respon dengan baik. Oke, ini terakhir ini promosi Bapak Ibu. Setelah hari ini masih ada satu sesi terakhir. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Gaya. Ya paling bagus karena udah gak ada pilihan lagi gitu ya. Yang tiganya udah selesai gitu. Jadi ini udah paling bagus karena paling terakhir gitu. Jadi kita akan bahas tentang BKD, bedah BKD dosen yang katanya paling ribet, paling susah di bidang penelitian dan publikasi. Tapi kita akan belajar bagaimana BKD-nya dosen jadi mudah dengan cara, tadi ya kalau Bu Indika nanya riset dengan mahasiswa, ya besoklah kita bahas tentang riset dengan mahasiswa. Bagaimana kita sebagai dosen mengarahkan mahasiswa sampai nanti jadi paper yang layak untuk publish di jurnal Sinta 2, bahkan mungkin ya level Proceedings Scopus dulu boleh. Kalau ke jurnal Scopus tuh takutnya mahal Bapak Ibu. Itu aja sebenarnya saya mau ngirim S1 saya ke Scopus, mau layak gitu jurnal artikelnya layak, cuma bayarnya mahal. Itu yang saya pikirkan. Nah, jadi minggu depan itu ada kegiatan terakhir dari formatif untuk bulan Oktober ini. Silakan di setting di agendanya supaya ikutan Rabu depan jam 10. Kemudian juga kita masih punya program-program lain. Bapak Ibu yang ingin bergabung di grupnya nanti bisa tanyakan ke kami untuk gabung di grup-grup yang kita punya supaya tidak tertinggal informasi kegiatan formatif. Tapi yang paling penting nanti kita akan adakan pendampingan khusus untuk Bapak Ibu yang punya paper di bidang pendidikan MIPA, kita punya pendampingan yang luarannya dijamin. Ya, dijamin publish di formatif edisi-edisi yang akan datang. Ya, perlu saya informasikan formatif Sinta 2 terhitung sejak 2020. Jadi Maret 2020 itu Sinta 2 sampai ke 2024 atau 2025 kalau nggak salah. Oke, mudah-mudahan semuanya penuh manfaat, acara berjalan dengan lancar. Silakan bertanya kembali Bapak Ibu kepada Pak Yoga. Ini managing editor yang mengatur jalannya operasional juga di formatif. Terima kasih Pak Niki dan Pak Yoga. Silakan dilanjutkan. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Leo. Ayo Bapak Ibu silakan yang masih ingin bertanya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, bisa disimpulkan untuk materi hari ini strategi jitu publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi itu adalah yang harus kita persiapkan pertama kali adalah akun. Ya, baik akun Google Scholar, Sinta, Orchid, Pablon, maupun ResearchGate, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kita juga harus persiapkan artikelnya. Apa yang mau dipublish kalau artikelnya nggak ada? Kan, gitu. Kemudian juga siapkan cover letter supaya ada komunikasi yang baik antara si author dengan tim editor jurnal tersebut. Gitu kan. Ibaratnya kesan pertamanya harus mempesona, gitu kan. Ini kesan pertamanya sudah mempesona, diliriklah artikel kita, kan gitu. Kemudian juga title page-nya juga jangan lupa itu, jadi harus benar-benar
diperhatikan. Nah, bagaimana cara kita mengecek jurnal-jurnal itu terakreditasi atau tidak? Pastikan kita masuk ke web Sinta, yaitu di sinta.respectprint.go.id. Ya. Di situ kita cari source-nya, kemudian pilih yang jurnal. Nah, nanti di situ akan terlihat jurnal-jurnal Sinta dari 1 sampai Sinta 6. Gitu ya. Jadi jika tidak ada di list itu, maka jurnal tersebut belum terakreditasi. Seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan jurnal mana yang mau kita tuju, ya, kita pahami informasi terkait jurnal tersebut. Entah dari waktu publish-nya, kapan pertama kali jurnal tersebut ada, gitu ya. Kemudian juga biayanya, bisa saja saat submission gratis, tapi begitu publish, kita harus bayar biaya publish, gitu kan, karena ada effort entah review-nya, entah editornya, entah copy editornya untuk dibayar gitu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian juga hal-hal lain terkait ya template-nya, kesesuaian scope-nya, nah itu juga perlu kita pahami. Kemudian ikuti langkah submission dengan tepat. Gitu. Jadi perhatikan satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Kadang-kadang kok ini nggak bisa next, oh ternyata ada yang belum dicentang atau ada bagian bintangnya yang belum diisi, nah itu perlu teliti di situ. Gitu. Kemudian juga isi metadata dengan lengkap. Metadata ini adalah rekaman kita saat kita mempublikasi artikel kita. Jadi kalau kita isi dengan asal-asalan, nanti yang terpublish akan asal-asalan, informasi jadi acak-acakan gitu. Jadi nggak sesuai. Nah, ini kan bahaya. Maka pastikan isi metadata dengan tepat. Seperti itu. Kemudian juga mensubmisi dengan cara yang berkualitas. Tadi terakhir juga dari Pak Leo kita dengarkan, jangan yang udah submitnya di detik-detik terakhir tapi minta cepat publish gitu. Nah, ini sering kejadian ya Pak Yoga ya. Nah, ini etika seperti ini juga perlu kita jaga. Jangan sampai seperti yang tadi Pak Leo bilang, bisa saja editor ini jadi ya ibaratnya kesel sendiri sampai ngelihat aja nggak mau gitu kan. Makanya kita jaga kualitas kita, kualitas diri kita, agar kualitas penulisan kita juga bisa terpublish dengan baik. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Materi dan sertifikat nanti akan kita bagikan setelah acara di grup WA yang Bapak Ibu sudah ikut gabung di sana. Jadi untuk yang belum bergabung bisa menghubungi tim, di mana linknya silahkan ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat bisa klik link-nya yang di Zoom sudah saya share. Untuk yang ada di YouTube bisa hubungi tim di sana, ada Bu Irni dan Pak Aulia ya. Kemudian juga sebelum kita sudahi, kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Ya, yang belum dandan, dandan dulu, pakai bedak, lipstiknya jangan lupa, minyak rambut, bapak-bapaknya. Oke, saya mulai, di sini ada 3 slide, jadi saya mulai di slide pertama. Siap. 1, 2. Udah. Untuk slide pertama. Udah belum? Pak Dasmo, gak usah so ganteng gitu, Pak Dasmo. Oke. Okay. Oke. Okay. Bu Yulian, temannya belum Bu Yulian? Slide 2, oke. Slide 3. Oke.
Mana muka cakepnya? Oke. Udah semua? Udah semua, kalau gitu acara kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa ikuti di sesi berikutnya, sesi terakhir dari rentetan acara yang dibangun oleh Jurnal Formatif, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Di tanggal berapa, Pak Leo? Lupa saya. Minggu depan. Minggu depan lah pokoknya ya. Oke. Oke. 28 lupa sumpah pemuda. Waduh, 28 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Biar pada keluar dulu. Terima kasih Pak Leo. Iya Ibu. Ya. Terima kasih Pak Leo. Oke ya, di end ya.